Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Mbak Gina. Oke, di video kali ini aku bakal sharing ke kalian ada 5 supplier dari kacamata-kacamata hits dan kekinian yang sering dipakai para selebgram gitu. Dan dia tuh harganya murah banget, mulai dari 3.000-an aja kamu udah bisa miliki si kacamata gemes ini dong. Nah, pokoknya kamu wajib tonton video ini sampai habis, jangan kamu skip-skip, dan jangan lupa untuk subscribe channel aku biar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar supplier dan rekomendasi all shop terbaik di Shopee nih, yang harganya tentunya murmer banget. Oke, langsung aja kita ke videonya. Supplier pertama ada FY Gallery. Nah, ini pengikutnya udah 1,3 juta, banyak banget ya, gila sih. Ini dari Batam, guys. Kalian perlu tahu pengirimannya dari Batam. Dan dia menjual kacamata dengan harga 2.800-an aja. Kalau enggak ya kita bisa sebutnya 3.000-an lah ya. Nah, ini dia kacamatanya. Ini harganya mulai dari 2.800 sekian gitu. Kalau kita bulatin ya bisa lah 3.000-an gitu ya kan. Nah, lainnya juga masih ada. Selain kacamata tuh dia jual beraneka ragam kebutuhan-kebutuhan sehari-hari gitu, maksudku kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok ya, kayak kebutuhan sekundernya gitu tuh banyak banget kan. Ada jam tangan juga, ada kaos kaki juga, terus ada kalung juga tuh, terus ada juga yang lain-lain nih pokoknya. Tapi di sini kita fokus ke kacamata aja ya. Jadi aku bakal liatin kacamata-kacamata yang dijual di sini tuh, kalian bisa lihat sendiri. Harganya juga bener-bener murah-murah banget. Cuman minusnya dia ada di Batam. Jadi kalau kamu gak beli banyak dan kamu ada di daerah Jawa nih misalnya, misal kamu di Jawa Tengah atau Jawa Timur, nah itu tuh biasanya ongkirnya akan mahal. Kalau untuk ke Jakarta itu masih murah, guys. Jadi aku rekomendasiin banget buat kamu nih, terutama yang di daerah Batam ya. Kuy langsung aja lah kamu jadi dropship atau jadi reseller di sini, karena emang udah terpercaya banget gitu loh. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian kategori, di mana ini aku langsung pilih kategorinya itu yang kacamata. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini dengan lebih jelas. Kamu bisa pilih-pilih kacamata yang mana yang mau kamu ambil. Ini biasanya tuh sering banget loh kayak dipakai sama selebgram-selebgram gitu buat kayak foto-foto di pantai apa gimana gitu, dan itu harganya tuh murah banget, guys, ternyata. Lanjut nih, kita ke yang kedua, ada FY Gallery. Yang ini tuh yang di Jakarta, guys. Ternyata tuh ada dua ya, nggak cuma satu aja. Jadi buat kamu yang di Jakarta dan sekitarnya atau masih di area Jabodetabek, wajib banget nih kamu buat beli di sini. Karena tuh kan emang semurah itu ya, dan ongkirnya tentunya kan bakal lebih murah lagi. Nah, cuman harganya agak sedikit lebih mahal nih. Kayak yang tadi nih, untuk kacamata yang tadi di Batam itu kan 2.800, di sini 3.000-an gitulah ya, 3.000 lebih dikit. Nah, tapi kan ya itu lumayan lah ya. Maksudnya nggak begitu mahal juga, masih nggak 5.000 per piecesnya, itu masih murah banget sih, gila. No, kamu bisa lihat sendiri, aku juga pernah beli di sini dan emang real pick banget. No kaleng-kaleng. Tapi kamu juga wajib banget pokoknya buat ngecek setiap ulasannya ya kalau kamu mau beli barang di all shop. Karena kenapa? Setiap all shop itu memiliki banyak banget produk, dan produk di setiap all shop itu enggak semuanya bagus, guys. Jadi wajib banget buat pilih-pilih gitulah, pinter-pinternya kamu milih, jadi biar kamu enggak kena zonk gitu. Nah, seperti yang FY Gallery yang ada di Batam, di sini juga menjual beraneka macam, enggak cuman kacamata ya, ada kalung, kaos kaki import, terus ada tumbler, ada bunga hias, ada kuas make up. Ada banyak banget pokoknya nih. Tinggal kamu bisa pilih-pilih aja, kamu jualin itu udah untung banget. Ada juga jam tangan nih, cuman 7.000-an, gila sih, jam tangan murah banget ya. Cuman 7.000-an, guys. Bisa banget lah buat kamu jualin lagi. Udah dapat untung lumayan loh kalau jam tangan kayak tadi 7.000-an. Biasanya kan di pasaran 35.000-an tuh. Jadi lumayan lah. Ada sedotan juga. Pokoknya semuanya ada tuh di sini. Kamu tinggal pilih-pilih aja ya.
mau apa, ada dompet, ada semuanya lah. Dan kamu perlu tahu, pokoknya aku nggak akan pernah bosen buat bilang aku tuh di sini rekomendasiin ini karena aku yang pengen, bukan karena aku disuruh mereka sama sekali ya. Jadi aku nggak disponsori mereka sama sekali, ini cuman inisiatif aku doang. Yang ketiga ada OSM Jakarta. Nah, dia udah punya 31,4 ribu nih pengikutnya. Dan udah bagus banget lah, pokoknya harganya juga murah, nggak jauh beda sama FY Gallery. Ini kamu bisa lihat sendiri, kaos kaki 2000-an aja tuh, tapi kita di sini fokus ke kacamatanya ya. Nah, dia tuh harganya 4000-an aja loh, murah banget gila. Katanya sih ini kacamata anti radiasi gitu. Dan ada beberapa varian warna, tuh kamu bisa lihat sendiri, udah terjualnya 22,3 ribu. Gila, banyak banget. Misal kamu jualin lagi, kamu masih bisa dapat untung banyak dong. Bayangin, itu harganya 4000-an. Biasanya untuk harga pasarannya itu sekitar 25-30 ribuan guys. Jadi kamu bisa dapat untung banyak banget kan, sekitar 20-25 ribu. Ih, lumayan banget ya kan. Selain itu, di sini juga banyak banget modelnya, gak cuman jual kacamata aja. Ada ballpoint, ada jam tangan yang harganya juga nggak jauh beda dari FY Gallery. Bahkan ini murah yang di sini ya, cuma 7 ribuan aja, dan itu dijual dari Jakarta. Jadi kamu bisa dapetin untung banyak banget nih kalau kamu jadi dropshipper atau reseller di sini, karena emang semurah itu. Dan untuk OSM sendiri ini yang di Jakarta itu udah merupakan cabang resmi dari OSM yang ada di Batam ya guys. Karena kenapa mereka buka yang di Jakarta? Karena yang di Batam itu kena cukai, jadi harganya agak sedikit lebih mahal gitu. Jadi mereka memilih untuk kayak adain cabangnya juga gitu loh di Jakarta. Jadi banyak banget cabang-cabang all shop yang dari Batam itu ngadain gudangnya ke Jakarta gitu. Nah, ini merupakan salah satu kacamata lagi nih dari koleksi si OSM ini. Cuman harga 7 ribuan aja, ya hampir nyentuh 8 ribu lah ya. Nah, ini sebenarnya tuh kalau buat kacamata sendiri tuh nggak jauh beda produknya dari yang FY Gallery. Bisa dibilang juga sama, cuman yang beda itu harganya gitu. Kadang bisa lebih murah dari FY Gallery, kadang bisa lebih mahal gitu. Nah, kalau kamu mau jadi dropship atau reseller, ini aku recommended banget untuk ngefollow semuanya yang aku saranin gitu loh. Karena kan misal kamu jadi dropship, misalkan nih produk dari supplier A udah habis, kamu bisa deh ambil di supplier B gitu-gitu. Nah, tuh kamu bisa lihat sendiri, emang sebagus itu dan udah terjual banyak banget. Jadi silahkan aja nih bagi yang mau berbisnis online tanpa modal, kamu tinggal dropship aja via Shopee. Karena kalau di marketplace lain tuh agak susah ya untuk dropship menurut aku sendiri. Oke, sekarang kita lanjut nih ke all shop yang keempat aja, dan kita tinggalin si OSM-nya. Ada Simplewear Indonesia. Nah, tuh pengikutnya udah 33,1. Nah, kalau ini dia tuh nggak punya cabang di Batam ya. Jadi dia murni ada di daerah Tangerang nih kalau nggak salah nih. Yuk kita lihat dulu. Ini dia salah satu koleksi kacamata-kacamata. Oh, salah satu sih beberapa koleksi kacamatanya punyanya Simplewear. Nah, tuh harganya sama aja sebenarnya, nggak jauh beda gitu ya. Nah, untuk si Simplewear sendiri ini dia lebih banyak produk kacamatanya gitu. Dan dia tuh jelas ya di sini dia tuh ready di Jakarta. Jadi nggak perlu lama-lama nunggu. Itu adalah keuntungan kalau kamu belanja di Jakarta guys. Kalau udah di Batam kan karena dia luar Jawa, jadi lama banget gitu loh nunggunya. Nah, untuk harganya sendiri sebenarnya nggak jauh beda dari FY Gallery ataupun OSM, tapi tetap masih lebih murah yang dari FY Gallery yang dari Batam ya kan. Tapi dia juga nggak kalah dong, dia udah terjual banyak banget, 2000-an lebih udah terjual, pokoknya udah ribuan pieces terjual untuk kacamata dan lain-lain. Kamu bisa lihat sendiri tuh. Dan di sini dia tuh kayak fokus menjual kacamata dan perlengkapan kayak sendal-sendal gitu ya. Tuh kamu bisa lihat sendiri,
ada kacamata dan perlengkapan cowok gitu, mensus gitu-gitu. Nah, pokoknya kalau kamu pengen tahu lebih detailnya, kamu ke kategori, terus kamu pilih aja nih di bagian kacamata. Nah, ini yang udah aku kasih love ini udah 19,3 ribu terjual, harganya mulai dari 900. Wah, gila sih, murah banget, 900 sampai 3 ribuan aja. Lanjut nih, kita ke yang terakhir, ada Fashionista ID. Nah, pengikutnya ada 78 ribu lebih nih. Kamu bisa lihat sendiri, ini kita ke bagian tokonya dulu. Nah, langsung kita ke bagian produk. Tuh, harganya 3.500-an aja. Kejualnya udah banyak banget juga. Ini dia menjual berbagai jenis kacamata juga dan lain-lain, masih banyak banget ya keperluan-keperluan cewek gitu. Nih, kamu bisa lihat sendiri gambarnya. Mohon maaf gak disensor, guys. Nah, ini dia kacamata-kacamatanya. Gak jauh beda sih dari yang tadi, tapi ini gemes ya kalau kacamata yang bulat-bulat gini. Lucu aja gitu, bulatnya tuh nggak yang bulat-bulat banget gitu loh, jadi tuh kayak pantas banget dipakai di wajah-wajah yang tirus-tirus gitu. Nah, ada kutek juga tuh, ada banyak banget pokoknya, ada kaos kaki juga 3 ribuan aja. Terus ini kacamatanya lagi yang lain, kamu bisa lihat sendiri. Untuk harganya pokoknya masih standar lah, nggak jauh beda dari FU Gallery dan OSM dan yang lain-lain tadi. Dan dia ini di Jakarta ya guys, tepatnya di daerah Tangerang kalau nggak salah. Kamu bisa cross check sendiri, nanti aku bakal cantumin link tokonya, masing-masing link toko ada di description box. Jadi nggak usah bingung-bingung, langsung cek description box aja nanti, oke? Okay? Nah, ini dia di kategori, aku klik di bagian kacamata. Kita lihat kacamata, emang sinyalnya lemot banget. Nah, tuh mulai dari 3.000-an aja kamu udah bisa dapetin kacamata di sini, dan yang lain itu harga 12.000-an aja. Pokoknya ini cocok banget lah buat kamu yang mau jualan, karena emang murah-murah banget, dan kacamata-kacamata di sini bisa kamu jual lagi dengan harga yang lebih mahal tentunya, seperti 30-45 ribuan. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kamu. Jangan lupa untuk subscribe channel aku biar kamu gak ketinggalan info-info mengenai supplier dan toko-toko recommended di Shopee nih. Oh iya, jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya ya, biar kamu menjadi orang pertama yang tahu setiap aku upload video baru nih. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, don't forget to like, comment, and share. Thank you.